rangka kunjungan kerja peninjauan simulasi makanan bergizi gratis di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, mama berebut susu dan baju yang dibagikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ratusan warga saling berdesak-desakan demi berebut hadiah baju dan susu yang dibagikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di depan Sekolah Dasar Negeri 103 Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Warga rela menunggu kedatangan orang nomor 2 di Indonesia untuk bisa bertemu langsung dengan Gibran. Kegiatan itu dilakukan oleh Gibran sebelum menghadiri peninjauan simulasi program makan sehat bergizi bagi siswa-siswi SDN 103 Hasanuddin. Kegiatan itu merupakan kunjungan perdana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Sulawesi Selatan. Warga mengaku senang mendapatkan hadiah dari Wakil Presiden Gibran. Apa ini? Ini kan baru kalau baju kos. Baju kos sama susu. Dari siapa? Dari siapa? Dari pagi. Bagaimana rasanya? Senang atau gimana? Terus tadi apa-apa saja dilakukan? Salaman saja ya. Dia mau ketemu Pak Gibran. Susu itu ya. Satu, Bu. Satu.